DA bakal ke rumah Rizky Bilang buat jenguk anak Lesti Kejora. Pedangdut Rizky DA mengaku belum pernah bertemu dengan anak Rizky Bilang dan Lesti Kejora, Muhammad Laslar Al-Fatih Bilang. Saat berjumpa dengan Rizky Bilang baru-baru ini buat main futsal bareng, dia menyebut suami Lesti Kejora itu tidak membawa serta si kecil. Enggak pernah ketemu, Iki belum pernah lihat, soalnya enggak bawa. Mungkin masih kecil kali ya, kata Rizky DA di akun YouTube KH Infotainment yang diunggah pada Senin. Ditanya, apakah ada niatan menjenguk Muhammad Laslar Al-Fatih Bilang ke rumah Rizky Bilang dan Lesti Kejora? Pentolan di akademi ini punya jawaban tersendiri. Belumlah, entar aja, ungkap Rizky DA. Selanjutnya, dia mengaku sedang fokus mengurus anak sendiri, sehingga Rizky DA hanya memberikan doa kepada mereka berdua. Iki lebih fokus ke anak Iki dulu, paling Iki cuma bisa mendoakan mereka saja sih, tutur Rizky DA. Rizky DA hanya memastikan kalau menjalin hubungan baik dengan Rizky Bilang. Dia menekankan prasangka orang selama ini salah terhadap dirinya maupun sang aktor. Enggak ada canggung-canggung, kalau pribadi Iki enggak ada masalah sih, karena Iki enggak ada problem apapun sama Bang Bilang, jadi santai saja, ungkap Rizky DA. Dia orangnya ramah banget, mudah-mudahan silaturahminya lancar, sambungnya lagi. Seperti diketahui, Rizky DA merupakan mantan kekasih Lesti Kejora. Dia sempat disorot lantaran dianggap pernah saling sindir dengan Rizky Bilang di media sosial. Lanjut ke berita selanjutnya. Kelakuan Rizky Bilang kerjai istri bawa kabur baby L, Lesti Kejora panik dan langsung ngomel-ngomel. Kelakuan Rizky Bilang yang sudah menjadi ayah tak jarang membuat Lesti Kejora kesal hingga panik. Seperti yang terjadi baru-baru ini, Rizky Bilang terus menggoda istrinya, Lesti Kejora, di depan anaknya, Muhammad Laslar Al-Fatih Bilang. Kali ini, kelakuan usil Rizky Bilang pura-pura ingin membawa kabur anaknya dengan sepengetahuan Lesti Kejora. Dilansir TribunWow.com dari channel YouTube Laslar Entertainment pada hari Rabu, Rizky Bilang menanyakan pendapat Lesti Kejora. Sambil menggendong baby L, Rizky Bilang bersiap untuk membawa kabur anaknya. Melihat tingkah Rizky Bilang, Lesti Kejora malah menyebut suaminya kurang waras. Lesti Kejora jengkel dan meminta Rizky Bilang tidak bercanda berlebihan. Kendati demikian, Rizky Bilang tetap ngeyel dan malah membawa lari baby L. Sambil merengek, Lesti Kejora langsung memegangi kaki Rizky Bilang. Rizky Bilang yang mampu melepaskan genggaman Lesti Kejora langsung kabur keluar rumah. Lesti Kejora dengan berlinang air mata mengejar Rizky Bilang. Artis berusia 26 tahun ini menyudahi sandiwaranya karena kasihan pada Lesti Kejora. Namun, baby L malah menangis kencang karena sikap Rizky Bilang tersebut. Pedangdut berusia 22 tahun itu mengomeli Rizky Bilang yang sudah membuat anaknya menangis. "Tuh kan, gara-gara kakak, makanya jangan bercanda kayak tadi," kata Lesti Kejora. Tak bisa menenangkan baby L, Rizky Bilang menyerahkan pada Lesti Kejora. Setelah digendong Lesti Kejora, baby L langsung berhenti menangis. Rizky Bilang teringat caranya membuat baby L tertawa terbahak-bahak, yakni dengan berpura-pura menonjoknya. Usaha Rizky Bilang kali ini tak berbuah hasil. Baby L kembali menangis. Lesti Kejora akhirnya turun tangan menenangkan baby L yang berada di pelukannya. "Terima kasih atas dukungan Bunda Lesti," tutur Rizky Bilang. "Abang tonjok mau, biasanya kalau digituin ketawanya lepas banget," tambahnya.